pada permulaan proses PDP, saya telah memberi satu induksi seks berkenaan dengan aplikasi tindak balas penaturalan dalam kehidupan harian. Iaitu saya mulakan dengan menayang satu slide yang berkaitan dengan dua ekor serangga yang mempunyai sifat fizikal yang sama tetapi sifat sengatan ataupun bisanya berbeza. Jadi sebenarnya apa yang saya berikan sebagai set induksi ini, ramai daripada murid-murid tidak mengetahuinya secara tepat. Jadi selepas daripada itu, saya telah berbincang berkenaan dengan aplikasi tindak balas penetralan dalam bidang-bidang yang lain dalam kehidupan harian. Hari ini kita akan teruskan dengan tajuk asid dan base. Bila kita telah pelajari berkenaan dengan sifat-sifat bagi asid dan sifat-sifat bagi base, ya, asid sebenarnya bertindak balas dengan base menghasilkan garam dan air. Okey, sebelum kita teruskan, ya, kita lihat pada slide ni ada dua ekor serangga. Okey, dua ekor serangga. Jadi, boleh tak kamu kenal pasti apa jenis serangga yang terdapat pada slide tersebut? Okey, Nadia? Dua ekor lebah, cikgu. Dua ekor lebah. Dua ekor lebah. Cuba perhatikan betul-betul. Adakah lebah ataupun ada serangga yang lain yang hampir serupa? Ayuk. Satu lebah dan satu lagi tebuan. Tapi tak tahu yang mana satu. Rupa dia hampir sama, cikgu. Rupa sama. Ya, Ayuk. Ya? Jadi sebenarnya dua ekor serangga yang ada pada slide ini, dia mempunyai sifat fizikal yang sama. Jadi sebenarnya dia salah satunya adalah lebah, yang satu lagi adalah tebuan. Rasa-rasa kamu yang mana yang lebah, yang mana satu tebuan? Nampak hampir serupa kan? Hampir serupa. Okey, kita perhatikan walaupun dua ekor serangga ini mempunyai sifat fizikal yang sama, tetapi dia mempunyai sengatan ataupun bisa, daripada sengatan lebah dan tebuan ini, dia akan sifatnya mempunyai sifat yang berbeza. Okey, jadi kalau kita kena sengatan ni, apa yang perlu kita buat? Sapu cuka, cikgu. Sapu cuka, yang mana satu? Kedua-duanya sekali, cikgu. Kedua-duanya sekali. Sebenarnya tak boleh, kita tak boleh sapu dua-dua sekali. Okey? Jadi kalau kita tengok, ya, kalau kamu perhatikan yang serangga A ini, dia adalah lebah, dia kecil sikit, ya. Lebah ni kecil sikit. Dan serangga B adalah tebuan. Kalau kita sapu dua-dua sekali, sifat bagi sengatan ataupun bisa yang dikeluarkan oleh lebah ini, dia adalah bersifat asid. Okey, kalau kita dia bersifat asid, kita sapu dengan cuka, apa yang berlaku? Dia bertambah, dia tidak dinetralkan. Okey, jadi sebab itu bila sengatan lebah, kita kena sapu satu bahan yang lebih bersifat alkali. Lebih bersifat alkali. Dan tebuan pula dia bersifat alkali, ya. Bersifat alkali. Jadi bila bersifat alkali, kita boleh gunakan bahan yang bersifat asid seperti yang selalu kita guna, ya, iaitu cuka. Ya. Jadi kita tengok, yang atas tu adalah lebah, yang bawah itu adalah tebuan. Okey, kita gunakan dua bahan yang berbeza. Kalau kita tengok daripada situ, kamu boleh gunakan ataupun apply gunakan pada bahan-bahan yang lain, ya. Ya, Aika. Cikgu, jika kita terkena gigitan semut api, apa patut kita buat? Okey, semut api. Semut api
sifat sengatannya ataupun bisanya sama seperti lebah. Jadi bila sama seperti lebah, sepatutnya kita sapu dengan suatu bahan yang bersifat alkali. Sebab sifat sengatannya adalah bersifat asid. Okey, dia mesti dineutralkan. Okey, selain daripada apa yang saya paparkan, ya, banyak lagi kegunaan tindak balas penetralan dalam kehidupan harian. Siapa boleh bagi contoh yang lain? Okey, Aziz? Ubat gastrik, cikgu, sebab ubat ini mempunyai base seperti natrium karbonat dan magnesium hidroksida yang boleh naturalkan asid hidroklorik dalam perut, cikgu. Okey, ya. Ha, bagus, Aziz. Ya. Selain daripada itu? Okey, Najihah. Petani gunakan kapur tohor untuk menunjukkan keasidan tanah, cikgu. Jadi, keasidan tanah, tanah yang berasid, hasil daripada hujan asid. Ya. Jadi, tanah berasid, kita boleh neutralkan dengan kapur tohor. Jadi, kapur tohor ini bersifat base. Ya. Kita boleh neutralkan keasidan asid tanah menggunakan kapur tohor. Okey, yang lain? Okey, Alina. Kita menggunakan ubat gigi untuk menetralkan asid di dalam mulut yang dihasilkan oleh bakteria. Okey. Itu satu lagi kegunaan. Ya. Satu lagi kegunaan iaitu bila kita gosok gigi, kita gunakan ubat gigi yang bersifat base. Jadi, dalam bila kita makan, aktiviti bakteria dalam mulut kita menghasilkan asid. Asid akan dineutralkan, ya. Asid di dalam mulut kita akan dineutralkan oleh ubat gigi yang bersifat base. Okey? Jadi saya rasa kamu boleh cari, ya, kegunaan tindak balas penetralan ini daripada internet, ya, dan boleh aplikasikan dalam kehidupan harian. Okey, ya. Seterusnya saya akan terangkan berkenaan dengan tindak balas penetralan. Ya. Tindak balas penetralan adalah satu tindak balas di antara asid dan alkali untuk menghasilkan garam dan air. Okey, jadi kita gunakan satu contoh di sini, ya, iaitu tindak balas di antara asidnya adalah asid sulfurik dan larutan kalium hidroksida. Jadi sebelum kita buat eksperimen dan juga kita selesaikan masalah yang berkaitan dengan titratan, ya. Jadi kita tengok dulu, kita perlu tulis persamaan tindak balas. Okey, persamaan tindak balas. Okey. Cuba tengok, ya. Apakah formula bagi asid sulfurik? Ya. Asid sulfurik bermakna gabungan di antara H+ dengan SO4 2 tolak. Jadi kita tulis formulanya H2SO4, iaitu daripada H+ bergabung dengan SO4 2 tolak, jadi, dan alkalinya adalah kalium hidroksida. Jadi kalium hidroksida, K kalium ini daripada kumpulan 1, K plus. OH-nya daripada negatif 1. Jadi formulanya adalah KOH. Okey. Garamnya. Garamnya iaitu pembentukan di antara logam. Kita tengok logam sini. K plus. Dia akan bergabung dengan SO4. So, K dengan SO4, jadi kamu akan dapat garamnya iaitu K plus SO4 2 tolak. So, formula garamnya adalah K2 SO4. Okay. Dan satu hasil lagi ialah air, H2O. Oh. Okey, sekarang, daripada persamaan ini kita perlu imbangkan, kita perlu imbangkan, iaitu kita molakan, kita buat secara inspeksi, inspeksi itu kita molakan dengan logam. Okey, logam, kita semak logam, lepas tu
bukan logam. Lepas bukan logam, akhir sekali iaitu hidrogen ataupun oksigen. Okey, jadi dalam persamaan ini, kalau kamu perhatikan, logamnya adalah, apa logam di sini? Kalium kan? Okey, kalium sebelah kiri ada dua. Jadi, kita imbang sebelah kanan dekat sini, dua. Okey, dua dan bukan logam. Di sini adalah sulfur, okey, satu dan sini juga satu. Dah seimbang. Okey, hidrogen, cuba tengok hidrogen. Hidrogen sebelah kiri, sebelah kanan kamu iaitu dua campur dua jadi empat. Jadi sebelah sini ada dua. Jadi kita perlu daratkan dua. Okey, kita perlu daratkan dua. Jadi daripada persamaan ini kita baca ya, kalau ikut kamu telah belajar dalam topik 2 itu, 1 mol, okey? 1 mol ni ada 1 ni, tak ada apa sini 1. Jadi ini 1 mol. Okey? Yang ni 2 mol. Okey, awak akan dapat 1 mol. Okey, dan ini 2 mol. Okey. Jadi tindak balas ini mengikut nisbah molnya, asid 1 mol asid sulfuric bertindak balas dengan 2 mol kalium hidroksida untuk menghasilkan 1 mol kalium sulfat dan 2 mol air. Okey, jadi berkaitan dengan ini tindak balas penetralan ini, okey, tindak balas, jadi kita tengok di sini ya yang saya paparkan ya persamaan, makna di sini kalau kita perhatikan persamaan ini belum seimbang. Okey, saya dah tunjuk dia seimbang dia di papan putih. Jadi daripada tindak balas penetralan ini, asid asid membekalkan ion hidrogen. Okey, alkali KOH membekalkan hidroksida. Jadi pada takat nitrat. Okey, pada takat nitrat. Okey, pada takat nitrat ataupun takat akhir bagi tindak balas penetralan, ya, semua ion hidrogen bertindak balas dengan apa? Ion hidroksida untuk membentuk air. Okey? Jadi kita akan tentukan takat akhir bagi tindak balas penetralan, ya. Jadi hari ini kita akan tentukan takat akhir ataupun takat neutral, ya, bagi tindak balas antara asid dengan alkali menggunakan proses titratan. Okey, proses titratan. Apakah yang dimaksudkan dengan proses titratan? Okey, proses titratan adalah satu proses di antara asid dengan alkali. Bermaksud di sini satu kaedah analisis, analisis kuantitatif. Kuantitatif maksudnya kita nak tentukan dari segi kuantiti ya, yang melibatkan penambahan asid dengan isi padu tertentu, dengan isi padu tertentu yang diketahui kepekatannya kepada satu larutan alkali yang tetap, isi padunya tetap, dan kita akan tentukan yang satu lagi. Maksudnya di sini kita proses titratan ini, kalau kita tengok ya, kita masukkan satu larutan di dalam burette dan di dalam kelan langkun kita masukkan satu larutan alkali. Jadi larutan yang di bawah, larutan alkali di bawah tu kita tetapkan isi padu. Yang atas kita akan gunakan, kita buat penambahan, kita baca bacaan awal, kita baca bacaan akhir, lepas tu kita tentukan isi padu bagi asid. Okey, daripada situ kita boleh tentukan takat akhir bagi tindak balas penetralan.